Halo guys, kembali lagi dengan kamu dan kali ini kita akan menyambungkan game mini mini craft tuh. Wow. Sambungkan game mini craft. I like Minecraft. Wow. Okay. Jom kita menyambungkan ya game mini mini craft. Tu yang ni, ini kan saya dah letak ni, nanti saya letak tu. Oh, yang ni pun saya kena letak light. Okay guys, kita dah letak light. Wow, bak ni mesti cantik kalau tengok ni. Cerah banget tu kita tengok. Wow. Rumah diamond versus diamond. Wow. Gila cantik guys. Nanti saya nak letak berapa-berapa lagi sekejap. Mula-mula nanti saya akan letakkan tangga. Sekejap eh. Ini untuk pintu dia. Eh bukan ni. Ini merah dan apa blue. Itu kita letak pintu je dulu, sap dan sap. Okey, siap. Wow. Crazy man. Tu jas. Ada benda kurang ni. Okey, let's go saja. Dan tu kan dah lighter kan. Yang ni kita bagi red. Okay guys, kalau saya nak cakap benda sikit sambil saya buat ni, tolong subscribe saya, okay, dan like kalau kamu semua suka. Okay, dan saya ada benda yang nak cakap. Yang kalau kamu semua suka game Minecraft ni, jangan pergi ke channel ni lagi. Pergi ke channel Hazi Mini. Wow. Kita tu bukan saya main game mini-mini eh. Tapi masuk je Hazi Minecraft. Wow. Tapi nanti yang saya akan buat. Okay. Kita dah siap buat ini. Tinggal biru saja. Kita tinggal tambahkan warna. Oh. Ini kan kita dah selalu pakai tu. Yang ni dua blok kan kita buat. Dua blok. Yang ni saya pakai blok ni dan dua blok dekat saya akan pakai. Okey, kita dah ni. Lepas tu kita tambahkan lampu. Hop. Nanti saya bukan nak letak lampu je, guys. Wow, apa ni? Diamond. Oh, yang ni game apa ni? Oh, yang ni game ni kalau kita main game ni kita dapat robots. Wow. Tapi sorry guys, sebab saya tak main game Roblox sebab dia punya tu sangat berat. Berat sangat sampai saya tak boleh download. Sebab tu lah saya tak main game Roblox. Saya sangat-sangat minta maaf. Okay. Lepas kita sambungkan ke game dia. Okay. Ini saya chop. Okay. Lepas tu, ini kita tambahkan blok. Ini. Oh, ini mesti jadi tempat yang sangat panjang dan membutuhkan masa yang sangat lama untuk siap. Okay. Let's go. Ini rumah kita sendiri, tak ada siapa. Ini sangat hukum. Kalau kita main mod survival ni,
kita pukul pun saya rasa mesti lama. Okey. Jom kita tambahkan blok. Blok. Aduh, naik sikit. Blok, blok. Aduh. Macam ni, kali ni saya nak senyap. Saya nak serius. Okey, let's go. Okey guys, kita sudah sampai ke blok lighter. Oi. Wow, cantik. Mesti nanti kita tengok guys, macam mana lepas saya letak pasang semua lighter. Saya nak buat panjang ni je, tak payah panjang sangat. Lama dalam video ni. Okey, okay. Eh, sekejap. Saya rasa ada benda kurang. Sekejap. Tengok. Ha. Ha. Eh, bukan. Woi. Please lah, bro. Boleh tak yang kacau lagi? Iklan, iklan. Geram saya pada iklan. Ui. Oh, ada yang dah mati dah tu. Kena, apa nama dia? Ya. Okay, eh. Ini saya letak dulu. Ini. Dulu. Jadi juga rumah cacat. Yeay. Alah, cantik ke gini guys? Cantik-cantik ke? Cantik sangat ke? Okay guys, lepas tu yang ni kita tinggal pasang ni je. Ini adalah rumah saya di Minecraft. Lepas tu dah siap dah eh. Lepas tu kita buat lantai dulu. Hup. Hup. Yang ni tak perlu pasang lampu apa. Dia tetap akan menyala seperti hati saya. Wow. Sebelum tu saya hancurkan benda-benda bawahan ni. Kalau nak hancurkan mesti lagi ni. Aduh. Menyesal saya. Okey, lepas tu kita letak sini. Oh, bukan sana. Okey. Ini sebahagian ni saya nak buat red. Red. Oi, red. Red, red, red. Wow. Red. Nanti saya tinggalkan chest kat sini. Kalau saya nak lawan, saya nak main ni. Apa nama dia? Survival. Saya tinggalkan chest dan easy lah untuk saya lawankan ni. Saja je guys. Saya takkan buat gitu. Tapi susah ni guys. Yang saya nak cakap kat gini. Saya main game survival kan? Saya nanti kan main game survival. Tapi guys. Saya tak suka ni. Kenapa? Kenapa game ni survival ni mesti susah nak jumpa rumah kan guys kan? Tak tahu sesat-sesat dah lah rumah saya kat sini. Bukan dekat hutan. Itulah yang saya buat masalahnya. Cepat sikit please. Ini ni. Bola ripto.
susah. Dan saya boleh. Kenapa ada berapa blok kat sini yang bisa menyala? Okay, sekarang kita pasangkan blok warna blue pula. Mana blue? Wow. Dah lama dah saya main ni, 10 minit dah. Nanti saya akan tamatkan cerita ni sekejap lagi. Bumbung je nanti adalah. Mumpung je sekarang kalau saya dapat buat. Nanti kita buat lantai. Oh, yang ni tinggi je berapa? Satu. Dua. Ai, sepi sangat. Dua. Oh, benda ni boleh dua lantai. Nanti saya buat dua lantai. Eh, salah blok pula. Ambil blok ni. Pucuk. Saya nak cuba dia punya panah dia ni. Macam mana? Pung, wow. Ambil. Bazir. Okey, sudah. Oi. Wow, blok dia. Menerang. Blok. Hancurkan. Akhirnya sih. Cak. Oh. Kenapa selalu masa dah nak siap? Kenapa kena ada iklan? Back to game. Okay, sekarang kita pakai pintu. Pintu dia pintu kayu. Duduk dulu. Sup. Kita buka. Nanti saya letak macam tombol apa? Button kat tepi ni biar senang. Saya buka. Tapi ada tak button tu? Tak, saya ambil button dulu. Button mana? Cuma nampak button tak? Button susah nak cari ni. Mana button ni? Tak button ke? Tolong tengok guys. Button saya tak jumpa ni guys. Wow. Oh, ni button kot. Ni button untuk bawah tu. Saya gantikan dengan bow. Ya ke? Bukan ni salty punya. Lepas tu mana button ni guys? Button. Ni button ni. Lihatlah button. Mana kau? Itu salji boy. Wow, ada karpet. Nanti karpet. Itu karpet warna putih tu. Guys, saya rasa itu sahaja video kita kali ni. Jumpa lagi dengan Haziq Mini. Dan bye-bye.